الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك أخير Tak tahu saya datang. Kenapa hari ini tiba-tiba datang malam? Tak takut gelap? Ustaz, kalau saya tanya Ustaz jangan marah. Tanyalah. Ustaz kan tak nampak. Okay. Tapi kenapa Ustaz bersungguh-sungguh nak belajar mengaji, mengaji tiap hari? Takkan tak ada kelonggaran untuk orang yang tak nampak macam Ustaz? Akhir-akhir, macam ni, mengaji Al-Quran ni bukanlah semata-mata dari penglihatan saja, eh? Tapi mengaji ni dari telinga dan hati. Ustaz tak pernah terfikir ke? Ini semua salah Allah sebab Allah letakkan Ustaz dalam keadaan yang Ustaz pun tak nak. Ustaz tak nampak, orang lain boleh nampak. Ke ini kebetulan untuk segala dosa-dosa yang kita buat. Akhir, dekat sini, tak ada pesan. Setiap yang jadi dalam dunia ni tak ada yang kebetulan pun. Segala ketentuan adalah dari qada dan qadar Allah. Bila kita ditimpa musibah, jangan kita persoalkan apa dosa aku, tapi cuba kita cakap, ya Allah, ampunilah aku. InsyaAllah Allah tu maha mendengar lagi maha mengampun. Ustaz cakap senanglah Ustaz. Ustaz tak macam saya Ustaz. Ustaz ayah kerjanya pergi masjid, balik masjid, ngaji. Ustaz tak ada kawan-kawan. Saya ada kawan-kawan Ustaz. Saya ada kehidupan saya. Saya ada masalah saya sendiri. Siapa cakap Ustaz tak ada kawan? Ni yang teman kau Ustaz di Pondok Usang ni bukan kawan? Saya. Ni Al-Quran ni, jika kita bersahabat dengan Al-Quran di dunia lagi, InsyaAllah dia juga akan bersahabat dengan kita di akhirat kelak. Al-Quran inilah satu-satunya sahabat yang akan bawa kita keluar dari segala masalah. Dahlah Ustaz, saya rasa tak semua orang faham saya dan tak ada orang nak faham saya Ustaz. Akhir, ingat, masa depan adalah rahsia Allah. Sebagai hamba Allah, tak salah untuk kita tinjau di sebalik rahsia tu. Macam yang awak cari sekarang ni. Baik-baik jalan tu, Akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah.